Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Allah mengkaruniakan kepada kita nikmat yang banyak. Allah bekali kita dengan akal sehingga kita berbeda dengan binatang. Allah bekali kita dengan akal agar kita dapat memahami syariat. Akan tetapi, iblis mempermainkan akal sebahagian manusia sehingga mereka terpleset ke dalam kesesatan, ke dalam kesalahan, bahkan ke dalam bahaya yang besar. Secara akal sehat, kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana seluruh nabi dan rasul adalah utusan Allah, membawa syariat dari Allah. Tentu yang paling paham tentang syariat Allah adalah nabi dan rasul itu sendiri. Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang Allah utus kepada umat. Agamanya sama. Beliau sebagai muslim sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Inti dari ajarannya mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada beliau kitab suci Al-Qur'anul Karim. Dan sebagai penjelas dari ayat-ayat yang diturunkan kepada beliau terhimpun di dalam hadis-hadis dan sunnah-sunnah beliau. Secara logika sehat, jika kita menggunakan logika yang benar, akal kita secara benar, maka tentulah kita sebagai umat beragama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam beragama. Memahami seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami. Mengamalkannya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Dan tidak mengamalkan apa yang tidak diamalkan Nabi. Dalam urusan agama, batasannya sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita tahu? Ketika kita mau belajar. Ketika kita menuntut ilmu. Ketika itu kita faham dengan agama ini. Maka syaitan mempengaruhi banyak manusia agar tidak mempelajari agama. Tidak mau belajar ilmu agama. Mereka diwas-wasi. Nanti kalau belajar ilmu agama, kerjanya di mana? Posisinya sebagai apa? Dan gajinya berapa? Sehingga tidak sedikit di antara anak-anak kaum muslimin, mereka lebih mengedepankan atau mengejar ilmu-ilmu dunia. Sehingga masuklah mereka ke dalam kategori orang awam.
awam di dalam memahami agama. Maka orang awam ini berpotensi besar untuk dipengaruhi. Oleh siapa? Oleh syaitan, oleh iblis, dan bala tentaranya. Siapa itu orang awam? Paling tidak ada dua definisi tentang orang awam. Yang pertama, yakni orang yang tidak memiliki kualifikasi dalam profesi tertentu atau tidak memiliki pengetahuan khusus tentang subjek tertentu. Artinya dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki pengetahuan terhadap sesuatu. Kemudian siapa yang dimaksud dengan awam di dalam syariat Islam? Yakni orang yang tidak mampu menggali hukum langsung dari dalil-dalilnya. Dia tidak dibenarkan untuk menyimpulkan sendiri secara langsung Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi orang yang masuk dalam kategori awam sebagai seorang Muslim, yakni tidak mampu menggali hukum-hukum dari dalil. Nah, kapan seseorang mampu menggali hukum-hukum dari dalil? Yakni ketika dia menuntut ilmu, bahkan menghabiskan sebahagian besar dari umurnya untuk menuntut ilmu. Maka lahirlah para ulama. Ya, dan kita-kita ini bisa jadi kita termasuk golongan yang masih awam, walaupun tidak termasuk sangat awam sekali. Dengan demikian, tidak ada batasan untuk menuntut ilmu. Jangan kita merasa puas kalau kita sudah belajar. Alhamdulillah, kita sudah rajin ikut kajian. Tapi rajinnya kapan? Berapa kali? Sekali sebulan? Sekali seminggu? Atau paling banyak dua kali seminggu? Tentu masih belum masuk kepada kategori bagaimana ulama menuntut ilmu, di mana mereka menghabiskan sebahagian besar dari umur mereka dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Jadi orang awam berpotensi untuk diselewengkan, untuk dipengaruhi. Ya. Oleh sebab itu, kita hendaklah berbekal ilmu, ilmu syar'i, dan tentu juga berbekal dengan ilmu dunia agar kita tidak mudah dipengaruhi. Kadang dalam ilmu dunia kita ikut pula menceburkan diri ke dalamnya padahal tidak memiliki ilmu tentang itu, maka kita bisa jadi korban. Ikut-ikutan kemudian jadi korban. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, adapun yang kita maksud dalam kajian kita malam ini adalah orang yang awam dalam ilmu agama. Karena begitu banyak orang-orang yang disebut sebagai ilmuwan, menguasai umpamanya fisika, menguasai biologi, menguasai ilmu teknik dan ilmu-ilmu lainnya, tapi mereka dangkal pemahamannya terhadap agama. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang tidak sholat tapi mengaku sebagai Muslim. Ketahuilah bahwa talbis iblis itu terhadap orang awam itu, atau talbis iblis itu semakin menguat cengkeramannya disebabkan kebodohan. Kalau seseorang sudah bodoh dalam urusan agama, ya gimana ya, memang itu bahasanya ya. Jangan lagi kita perhalus ketidaktahuan
Masa dengan urusan agama bilang ketidaktahuan terus gitu ya. Sedangkan dalam bahasa agama al-jahlu. Al-jahlu itu memang bodoh artinya. Tapi kita tidak tunjuk hidung siapa orangnya. Cuma sebutan secara umum. Bahwa syaitan, iblis leluasa memperdaya orang bodoh. Yang dimaksud di sini bodoh dalam urusan agama. Karena memang itu targetnya. Kita ini diplesetkan dari agama yang lurus. Dan iblis itu memiliki banyak cara, banyak jurus. Oleh sebab itu kita hendaklah memagari diri kita dengan menuntut ilmu syar'i yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa coba bayangkan betapa banyak kaum muslimin yang tidak tahu hadis ini. Coba bayangkan bagaimana pusingnya mereka ketika dibisiki oleh syaitan. Nabi mengkabarkan begini. Inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqul. Sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang di antara kamu, kemudian dia berkata, man khalaqak, atau dia bertanya, siapakah yang menciptakanmu? Fayaqulullah. Seseorang yang didatangi itu akan menjawab, yang menciptakan aku adalah Allah. Fayaqul man khalaqas samawati wal ard. Maka syaitan meneruskan pertanyaannya, kemudian siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Fayaqulullah. Maka orang yang dibisiki itu masih bisa menjawab, jawabannya adalah Allah. Syaitan melanjutkan pertanyaannya. Fayaqul man khalaqallah. Siapa yang menciptakan Allah? Maka sampai di sini, bila seseorang tidak faham ilmu agama, tidak faham dengan syariat Allah, tidak tahu dengan hadis Nabi ini, maka dia akan bingung. Maka kebingungannya itu akan dimanfaatkan oleh syaitan dengan bisikan-bisikan yang mengarahkannya kepada pemahaman yang keliru. Tidakkah kita mengetahui bahwa muncul kelompok-kelompok yang sampai mereka meneliti, membahas, membicarakan tentang Allah sampai-sampai mereka bicara melampaui batas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa idza wajada ahadukum syai'an min dzalik. Bila salah seorang di antara kamu menjumpai pertanyaan dari syaitan seperti itu, terbesit dalam pikiran dan hatinya seperti itu, falyakul, maka hendaklah dia berkata, amantu billahi wa rasulih. Hendaklah dia mengatakan, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalimat inilah yang bisa memutus bisikan syaitan selanjutnya. Tapi apakah setiap muslim mengetahui hal ini? Jika dia tidak belajar, jika mereka tidak belajar, maka dikhawatirkan betapa banyak umat yang berhasil dibingungkan oleh syaitan. Artinya apa? Bila banyak kaum muslimin tidak paham ini, berarti terlalu banyak orang awam. Maka terlalu banyak orang yang dipermainkan oleh syaitan. Akhirnya apabila seseorang tidak menjawab dengan jawaban yang diajarkan Nabi,
Setelah itu terbuka peluang lebar, luas. Syaitan akan menggiringnya kepada pemahaman-pemahaman yang lebih parah. Mulailah dia mengotak-atik dan memasukkan bisikan di antaranya. Seseorang akan berkata pada dirinya, "Bukankah engkau tahu bahwa Allah itu menciptakan zaman dan tidak berada di suatu zaman?" Nah, mulai diotak-atik. Allah menciptakan suatu zaman, tapi Allah tidak berada di suatu zaman. Allah menciptakan tempat tadi, tapi tidak berada di suatu tempat. Dan dunia ini tidak berada di suatu tempat, dan di bawahnya tidak ada sesuatu. Artinya apa? Setelah tidak bisa menjawab pertanyaan ini, setelah seseorang itu terpaku, bengong pada pertanyaan itu, maka akan muncul bisikan-bisikan pada dirinya, sehingga dia akan pusing sendiri. Maka selanjutnya, syaitan dengan leluasa mengendalikannya. Setelah itu syaitan meneruskan, maka seseorang pada akhirnya mengukur sebuah kebenaran dengan perasaannya. Jadi tidak lagi mengukur kebenaran berdasarkan syariat, diizinkan atau tidak diizinkan oleh syariat, tapi melalui perasaan. Umpama ada sebuah pelanggaran syariat yang telah memasyarakat di sebuah kampung, ya. Kemudian ada yang memberitahu bahwa ini tidak sesuai dengan syariat. Maka mereka mengedepankan perasaan. Ini sudah kami jumpai dari dulu. Apalah perasaan orang-orang terdahulu jika mereka yang telah mewariskan ini kemudian kita khianati dengan kita ganti apa yang telah mereka ajarkan. Mereka tidak mau menegur orang yang salah, mengukurnya dengan perasaan, nanti dia tersinggung. Bebas sudah syaitan mengendalikannya kemana-mana. Tidakkah hal seperti ini banyak terjadi hari ini? Kadang seseorang itu beragama berdasarkan perasaan. Bukan berarti agama ini tidak mementingkan perasaan. Akan tetapi mereka lebih mengedepankan perasaan. Jika tidak sesuai dengan perasaan, maka ditolak gitu. Mungkin kita ambil contoh besar. Dan di negeri kita memang belum diberlakukan. Mungkin suatu saat nanti diberlakukan. Karena itu hukum Allah. Contoh. Kira-kira ada yang bisa jawab? Dengan menggunakan bahasa yang agak canggih. Selingkuh. Apa beda zina dengan selingkuh? Mungkin selingkuh adalah zina yang lebih berat. Mungkin begitu kita bisa bedakan.
Seorang laki dan perempuan yang berzina dan dia belum pernah menikah, maka hukumannya adalah dicambuk, kemudian dibuang dari negerinya. Maksudnya adalah untuk memberi pelajaran kepada yang lain. Tapi selingkuh adalah orang yang sudah menikah, sudah merasakan bagaimana menikah, tapi dia masih berzina. Maka hukumannya akan berat. Apa hukumannya? Dirajam. Wahai bapak, wahai ibu, ya itu zina. Zina berat. Tapi karena dikasih nama agak keren dikit, selingkuh. Jadi seakan-akan hanya hal biasa. Padahal berat hukumannya jika hukum Allah ditegakkan. Yakni apa hukumannya? Dirajam. Bagaimana proses pelaksanaan hukum rajam? Dibenam badannya separuh, yang tersisa dilempari pakai batu oleh banyak orang sampai mati. Maka syaitan mempermainkan perasaan manusia agar hukum ini tidak tegak. Kasihan. Diukur dengan perasaan. Padahal dia tidak memikirkan perasaan yang lain. Itu kan hukum itu ditegakkan agar orang lain tidak mudah melakukan perselingkuhan. Sebab akan merusak keharmonisan rumah tangga. Akan merusak keturunan. Akan merusak kesucian keturunan. Merusak perasaan salah seorang pasangan. Kalau suami yang selingkuh, betapa rusak dan hancurnya perasaan istri. Begitu sebaliknya, betapa menderitanya sang suami yang mengetahui istrinya selingkuh. Maka ditegakkanlah hukum itu untuk menyelamatkan perasaan pihak lain. Tapi syaitan mengedepankan perasaan, waduh kasihan, janganlah dihukum orang itu. Itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Justru kalau dia mau berselingkuh, biarkan saja, itu kan hak asasi dia. Lihat bagaimana syaitan mengedepankan, menyelewengkan, menggiring seseorang, mendahulukan perasaan. Padahal sebenarnya dia tidak memikirkan perasaan yang sesungguhnya. Maka terkadang seseorang tidak melakukan nahi mungkar. Alasannya apa? Perasaan. Digiring kepada perasaan. Sehingga tidak lagi menggunakan akal sehat. Kemudian, orang awam ini digiring kepada fanatik, kepada kepanatikan. Kepanatikan terhadap mazhab tertentu. Contoh, di beberapa negara, mereka mengatakan, kita bermazhab Syafi'i. Tapi jika diteliti, jika didalami, amalan-amalan mereka bertentangan dengan Imam Asy-Syafi'i itu sendiri. Bertentangan dengan apa yang diamalkan oleh Imam Asy-Syafi'i itu sendiri. Syaitan menggiring mereka kepada kefanatikan, fanatisme mazhab. Dan mereka awam, mereka sendiri tidak paham. Ketika mereka menasabkan dirinya, menyandarkan dirinya kepada pengikut mazhab Syafi'i umpamanya, dan mereka berbangga-bangga, kita pengikut mazhab Syafi'i. Tapi coba cari tahu, apakah amalan mereka sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Imam Asy-Syafi'i? Mereka hanya digiring oleh syaitan untuk fanatik saja. Sedangkan mereka tidak mengetahui hakikat dari amalan dan keyakinan Imam Syafi'i itu sendiri atau mazhab yang mereka fanatiki itu. Maka mari kita keluar dari sebutan orang awam seperti ini. Hendaklah kita belajar, kita pelajari. Ketika kita mendakwakan diri mengikut Imam Syafi'i,
Maka pelajarilah bagaimana akidah Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i berbicara tentang Allah. Bagaimana Imam Syafi'i bicara tentang sifat-sifat Allah. Seseorang digiring kepada fanatisme mazhab, tapi orang itu tidak mengerti bagaimana hakikat dari mazhab itu. Selanjutnya, seseorang digiring kepada fanatisme terhadap orang-orang soleh. Umpamanya, diawali dengan fanatik kepada Ali radhiyallahu anhu. Maka kata mereka, kami adalah pecinta Ali. Kami adalah pembela Ali. Tapi mereka tidak mengetahui bagaimana Ali dalam beragama. Mereka tidak mau mengikuti seperti apa Ali radhiyallahu anhu mengamalkan agama. Bukankah orang-orang Syiah mereka mengakui, meyakini mereka sebagai pecinta Ali, orang berada di pihak Ali. Tapi di sisi lain, orang Syiah mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, mengkafirkan Umar ibn Khattab, mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Kecuali hanya beberapa orang. Padahal Ali tidak mengkafirkan mereka. Jadi digiring pada kefanatikan terhadap seseorang. Jangan-jangan juga orang yang digiring oleh syaitan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Padahal pada hakikatnya mereka bukan keturunan Nabi. Wallahu a'lam. Sedang heboh sekarang kan? Sedang menjadi pembicaraan banyak orang. Digiring kepada kefanatikan terhadap individu. Iyalah, silakan kita mengaku keturunan Nabi. Tapi pertanyaannya, sudahkah akidah kita seperti akidah Nabi? Sudahkah amalan kita seperti amalan Nabi? Sudahkah kita memahami tentang Allah seperti Nabi pahami? Jadi tidak cukup fanatik saja. Syaitan menggiring seseorang kepada fanatisme individu. Tanpa diberi kesempatan untuk mempelajari siapa Abu Bakar Siddiq, siapa Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu an, sehingga tahu kepribadiannya seperti apa, keimanannya seperti apa, kesolehannya seperti apa, kelurusan akidahnya seperti apa. Tapi hanya melalui kefanatikan bahwa Ali adalah keluarga Nabi. Mereka mendakwakan diri sebagai pembela Ali. Tapi mereka melakukan ritual-ritual yang tidak pernah dilakukan oleh Ali. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebetulnya orang awam itu sangat mudah untuk digiring ke mana-mana. Sekali lagi, orang awam yang tidak mau belajar dan mendalami agama ini dengan benar. Digiring ke mana-mana. Di antaranya, syaitan menanamkan kepada mereka faham
bahwa Al-Quran dan hadis terbagi kepada dua. Atau cara memahami Al-Quran dan hadis dengan dua cara. Satu zahir, yang kedua batin. Tapi maksud mereka sebenarnya adalah menggiring kepada yang batin. Jadi ayat yang jelas, hadis yang jelas, itu memang zahirnya, tapi makna batinnya bukan itu. Dan yang paling mudah dihinggapi oleh pemahaman ini adalah orang Syiah. Karena apa? Karena mereka sudah ada dasar, yakni mereka mengatakan Al-Quran tidak asli. Mereka mengatakan Allah, atau mereka mengatakan malaikat keliru menyampaikan wahyu. Sehingga sangat mudah untuk dimasuki. Kenapa? Karena memang target syaitan adalah masuk melalui orang ini. Disebabkan dia awam, maka dia memplesetkan manusia kepada pemahaman ayat itu, hadis itu, hendaklah kita pahami batinnya. Contoh, memakai jilbab. Allah mewajibkan wanita muslimah untuk menutup dirinya dengan pakaian syar'i. Jilbab, jilbab itu kan bahasa Arab, pakaian yang menutupi tubuh wanita. Itu dikatakan jilbab. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya sehingga menutupi tubuhnya. Itu kan zahir. Maka lihat bagaimana syaitan mempermainkan. Jangan pahami zahirnya, pahamilah batinnya. Saya sendiri ketemu dengan seorang wanita yang ngasih ke saya, ini kartu nama saya. Pada kartu nama itu tulisan awal namanya Hajjah, Haji. Tapi dia enggak pakai jilbab, roknya sampai lutut, bajunya sampai siku. Katanya Bu Haji, kok enggak pakai jilbab? Waduh Pak, jilbab itu dalam hati katanya. Nah lihat, jilbab itu dalam hati. Padahal sudah jelas yang dikatakan jilbab itu pakaian luar, pakaian zahir yang menutupi badan seseorang wanita. Tapi digiring kepada pemahaman lain, sebetulnya yang dimaksud itu adalah menghijabi hati. Jilbab bila hati. Pantaslah kalau begitu hatinya sudah ketutup sehingga dia tidak paham kalau yang dikatakan jilbab itu adalah pakaian zahir, pakaian luar nyawa seorang wanita. Maka ketika ada perintah sholat, padahal sholat itu secara zahir, begitu yang kita dapatkan riwayatnya secara mutawatir, ada gerakan, ada bacaan, ada waktu-waktunya, maka itulah zahirnya. Dan jelas itu tidak bisa, tidak perlu dipermasalahkan lagi. Tapi disebabkan ada orang awam yang tidak mau belajar, kalaupun dia belajar, dia ditanamkan kepadanya kefanatikan kepada seseorang, maka dia belajar kepada seseorang yang seseorang itu pun pemahamannya meleset, menyimpang. Sehingga apa jadinya? Sesungguhnya sholat itu adalah sholat batin. Sholat batin. Dan saya sendiri ketemu dengan orang-orang seperti itu. Pak, yuk kita sholat. Silahkan pergi sholat. Ini saya sedang sholat. Loh, kok sholatnya bicara? Iya begitu sholat saya. Orang awam sangat mudah diperdaya. Diperdaya oleh siapa? Oleh iblis dan bala tentaranya. Masih bangga-bangga jadi orang awam? Nah, kalau saya ini mah, saya orang awam. Bangga pula ketawa-ketawa, ngusap-ngusap dada sebagai orang awam. Gak mau belajar. Padahal dia berpotensi untuk
diselewengkan oleh iblis. Padahal kita dikasih waktu untuk belajar. Banyak waktu kita untuk belajar. Tidakkah kita mendengar dahulu ada orang mengatakan tidak terima dengan kisah Nabi Nuh dan umatnya, di mana umatnya dihukum oleh Allah dengan ditenggelamkan di dalam banjir besar? Saya pernah baca sebuah tulisan, jahat kali Allah katanya. Masa gara-gara itu ditenggelamkan dan hanya disisakan sedikit saja? Ya begitu tadilah. Karena mereka sudah tergolong ke dalam orang yang awam dalam prinsip-prinsip ketuhanan. Mereka maunya melakukan apa yang mereka inginkan, kemudian tidak mau ditegur. Bahkan pada akhirnya mereka pun berani mengkritik Allah. Saya sendiri ketemu dengan orang yang memarahi Allah. Pertama dipahami memang awam. Bahkan sangat awam. Jadi anaknya sakit. Anaknya kesurupan. Disebabkan anaknya sakit, kesurupan, penyakitnya bukan penyakit medis. Akhirnya dia pergi kemana-mana, ke dukun manapun. Kata orang ada dukun, dia minta obat ke sana. Maka banyaklah dia mendapatkan jimat. Anaknya sudah dililiti dengan jimat. Sedikit-sedikit, sebentar-sebentar kesurupan. Ya karena begitu lama dia berurusan dengan para dukun dan tukang sihir, tentu sudah bersarang jin di dalam badannya. Ketika diruqyah, tidak mungkin langsung serta-merta sembuh. Ketika anaknya diruqyah, ketika anaknya dibacakan Quran, anaknya ngamuk-ngamuk, anaknya meronta-ronta, dia marah pada Allah. Hai Allah, kenapa anakku yang kau kasih penyakit kayak gini? Aku kasih, katanya. Astagfirullah, ulang lagi Pak, saya tonjok mulut Bapak. Untung anak Bapak yang dikasih oleh Allah, diuji oleh Allah. Untung anak Bapak yang dapat ujian kayak gini. Dia hanya meronta. Dia hanya berteriak. Sekiranya Bapak, habis kampung ini. Mengamuk Bapak. Ngomong lagi, saya tonjok mulut ini. Hai Allah, begitu. Saya contohkan bahasan. Hai Allah, kenapa anakku yang kau kasih penyakit seperti ini? Kenapa bukan aku yang kau kasih? La ilaha illallah. Benar-benar bodoh orang ini ya. Ya, awamnya sudah minus. Luar biasa. Awamnya minus. Tapi ngaku sebagai muslim. Lihatlah bagaimana kaum muslimin hari ini. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Untuk menghindari agar tidak terjadi banjir, maka dicarilah di mana hulu sungai. Maka hulu sungai itu ditetesi darah ayam. Dikasih limau-limau. Diminta pada penjaga sungai. Tolong ya jaga air, jangan mengamuk di bawah banyak perumahan. La ilaha illallah, mengaku sebagai muslim. Dan dibuat ritual kayak gitu. Kenapa enggak minta sama Allah? Ya Allah, pemilik alam semesta yang sangat luas ini. Jaga dan lindungi kami ya Allah. Dan engkau maha mampu untuk itu. Kenapa enggak minta sama Allah? Minta sama setan bahkan orang. Kenapa? Mengaku sebagai muslim tapi tidak mau belajar agama Islam yang sesungguhnya. Akhirnya mereka masuk dalam kategori orang awam. Bahkan saya katakan sekali lagi, minus awam. Sehingga berhasil dipelesetkan oleh iblis ke sana kemari. Bahkan ritual-ritual seperti itu dianggap sebuah sesuatu yang sudah dibiasakan. Siapa yang mengkritik, orang itu dimusuhi ramai-ramai. Ada yang ketemu seperti itu? Ulu sungai, bila suatu daerah sering banjir, dicari ulu sungainya, dibuat ritual di situ. Bukan dia ritual kepada Allah, yakni semakin taat beribadah pada Allah. Itu mestinya, semakin taat pada Allah. Cari tahu apa sebabnya ini mungkin dosa-dosa kita. Mungkin kita tenggelam dalam kesyirikan. Mungkin kita tenggelam ke dalam amalan yang tidak disyariatkan. Sebagai manusia, serius banget dalam amalan yang tidak disunahkan. Tapi apa yang disunahkan Nabi, dia justru meninggalkannya. Dibalik. Disebabkan apa? Disebabkan mereka awam.
orang awam sangat mudah untuk dipermainkan oleh syaitan. Maka orang yang tidak mau mencari ilmu, maka orang ini yang dipermainkan syaitan. Maka wajib kita mencari ilmu, menemui ahli ilmu. Agar kita diberitahu mana yang sesuai syariat, mana yang tidak. Orang awam akan dipengaruhi oleh iblis. Sehingga dalam menentukan baik dan buruk, bukan lagi menurut standar syariat, tapi menurut pribadi dia. Contoh, terjadi sebuah diskusi. Ada seseorang mungkin dia memiliki power di suatu kampung. Ya, memiliki kekuatan dan pengaruh. Tapi secara agama memang kelihatan jarang ke masjid. Atau kalaupun iya sekali-sekali, kata orang dua kali setahun. Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi punya pengaruh. Kemudian ada seorang yang berilmu berdakwah di situ. Mengajarkan kebaikan pada manusia. Menunjukkan ini yang disyariatkan. Memperingatkan ini tidak disyariatkan. Kalau ini kita tetap lakukan, kita khawatir Allah marah sama kita. Kemudian datanglah orang yang berpengaruh tadi. Ini pengajian aneh ini. Kemudian dia katakan, menurut saya, sudah cukuplah apa yang ada selama ini. Jangan Anda otak-atik. Akhirnya, kebenaran itu menurut ukuran dia. Nah, begitu syaitan mempermainkan orang awam, sehingga orang awam itu bisa berfatwa sendiri bahwa kebenaran itu menurut dia. Maka dia katakan, menurut hemat saya, sudahlah biarkan seperti ini. Jangan diusik, padahal sudah banyak orang yang sadar dari kesalahan yang mereka lakukan. Tapi karena mereka mempertahankan tradisi-tradisi buruk. Ini ada contoh, ini benar-benar diceritakan kepada saya. Di suatu kampung, memang di kampung itu mayoritas tidak muslim katanya. Tapi orang Islam ikut-ikutan. Apa tradisi yang sudah ditradisikan di sana? Kalau seorang laki-laki ingin melamar anak perempuan seseorang untuk menikahinya, maka tes dulu. Kalau berhasil menghamilinya, berarti kamu bibit unggul. Kamu boleh menikahi anak saya. Jadi orang Islam ikut-ikutan. Sebahagian Ustaz, astagfirullah. Ketika diluruskan, mereka marah. Ini sudah menjadi kebiasaan di sini. Jangan kamu ganggu. Kamu tidak suka, pergi ke tempat lain. Orang awam dibikin oleh syaitan, dijadikan oleh iblis, berfatwa sendiri menurut hawa nafsunya. Masih bangga jadi orang awam dan tidak mau belajar? Maka Anda, kita akan digiring kemana-mana. Bahkan masuk ke dalam lembah kehancuran sekalipun, seorang itu akan rela disebabkan oleh kebodohannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kita teruskan. Orang awam berpotensi besar dipermainkan oleh syaitan, oleh iblis. Kita teruskan. Iblis memperdaya orang awam, yakni dengan cara orang awam itu
mengutamakan memuja-muja orang zuhud daripada para ulama. Kira-kira begini, iblis ini menanamkan kepada orang awam bahwa orang alim itu atau orang soleh itu adalah orang yang tampilannya tidak seperti tampilan kebanyakan orang. Berjalan menundukkan badan, tidak menampilkan kemegahan dunia. Walaupun secara fisik nampak badannya masih kuat dan tegap, tapi kemana-mana dia berjalan pakai tongkat, menunjukkan kerendahan dirinya di hadapan umat. Tidak seperti yang itu ulama, bajunya rapi. Isi pengajian naik mobil, padahal dia mengisi pengajian naik mobil, ya dia punya mobil. Maka iblis mempermainkan orang awam. Maka orang yang dianggap orang baik dalam beragama itu adalah orang yang tidak makan enak. Bahkan mungkin dalam sehari dia hanya makan sepotong roti kering. Nah, inilah yang patut kita contoh dan ikuti. Begitu kata syaitan. Orang awam mudah diperdaya. Sehingga agama itu hanya sebatas itu. Yakni berpenampilan membungkuk-bungkukkan badan seakan-akan zuhud sekali. Orang yang sangat ukhrawi, tidak sama sekali mementingkan dunia. Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Ihsan Ilahi Zahir dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Darah Hitam Tasawuf, di situ dikisahkan seorang yang mengurung diri di bawah lantai rumahnya, semacam rumah panggung. Di bawah itu dia bikin lubang dan dia menyendiri di situ selama 1 bulan. Setiap hari istrinya memasukkan sepotong roti. Sampai lengkaplah 30 hari, orang itu keluar dari tempat dia menyendiri itu dalam keadaan pucat, lemah lunglai, dan rotinya masih utuh 30 buah. Orang awam diperdaya oleh iblis. Nah, kalau kamu mau mencontoh orang beragama itu, itu contoh yang kayak gitu tuh. La ilaha illallah, kemana akal sehat? Padahal Allah bedakan kita dengan binatang, dengan diberi akal, pikiran. Roti pun gak dimakan. Kalau mau hemat karena mau beli dengan duit sendiri, silakan. Enggak apa-apa. Tapi ada mahasiswa yang makannya gratis dari kampusnya. Full gratis dari kampusnya. Bahkan piringnya lebar. Silakan ambil sepuas-puasnya. Dia tetap hanya mengambil sepotong roti dan dicelup sedikit dengan kuah. La ilaha illallah. Antum jumpai di kampus seperti itu? Saya melihat sendiri di kampus di Universitas Islam Madinah ada mahasiswa seperti itu. Makanan gratis banyak. Belum hilang kenyang siang, sudah datang waktu makan malam. Lubang piring itu piringnya dari aluminium. Ya, satu lubang aja dipenuhi makanan, mungkin orang kita enggak bisa menghabiskannya. Ini lubangnya banyak, artinya memang sudah dijata seperti itu. Tapi dia hanya makan sepotong roti, dicelup-celup pakai kuah saja. Itu nyiksa diri namanya.
Betul, itu menyiksa diri. Nah, disebabkan seperti ini, orang awam menilai, nah itulah orang soleh yang patut dicontoh. Sehingga di sisi lain orang alim, jangan seperti dia. Dia lebih mengutamakan dunia, maka tidak pantas untuk diikuti. Kemana-mana ngisi pengajian pakai mobil, bahkan sholat pun pakai mobil. Apa salahnya pergi sholat mengendarai mobil? Karena memang ada, bagi yang tidak ada, jalan kaki. Bagi yang ada sepeda, naik sepeda. Kan ada kalanya walaupun dia punya mobil, dia sekali-sekali ingin tetap jalan kaki. Kan tidak masalah. Cuman ini seakan-akan kalau ada orang pergi sholat jamaah naik mobil, wah ini duniawi banget nih orang. Tidak zuhud. Padahal yang dia bawa mobil dia. Bukan mobil dipinjam. Jadi iblis mempermainkan orang awam. Orang awam itu mengutamakan orang zuhud dibanding ulama. Lihat sebagian ustaz-ustaz kita. Ternyata diam-diam mereka punya usaha. Ternyata hasil penjualan buku yang mereka tulis luar biasa banyaknya. Setelah beliau meninggal baru kita tahu bahwa seorang alim berimpak untuk Palestina 1000 sampai $1,500 per bulannya. Coba kalikan 1500 kali 16.000. $1,500 Amerika kali 16.000 rupiah. Berapa puluh juta? Dekat ke 20? Seorang ustaz mampu berinfak tiap bulan 20 juta untuk Palestina. Wah, ustaz duniawi, gitu. Ustaz banyak duit rupanya. Jadi syaitan mempermainkan orang awam. Bahwa yang dianggap orang soleh itu adalah orang yang kalau perlu makan rumput kering. Sehingga kalau ada ulama yang punya penghasilan, punya usaha, seakan-akan usaha atau penghasilan itu adalah terlarang dalam agama. Tahu tidak maksudnya apa yang diinginkan oleh syaitan itu? Kalau mau menjadi mencontoh orang soleh, contohlah orang yang sangat sederhana ini. Cukup itu. Tidak penting belajar itu sebetulnya. Jadi yang tadi itu dia ulama tapi lihat tampilannya sangat duniawi. Yang duniawi ini yang dikomentari. Karena apa? Supaya tidak belajar ilmu yang benar dari dia. Nah itu sebetulnya tipuan syaitan itu. Orang awam mudah diperdaya oleh syaitan. Oleh iblis. Maunya, apakah ustaz itu isi kajian jalan kaki, naik sepeda motor miliknya, naik ojek, atau dengan mobil sendiri? Asalkan dia menyampaikan ilmu, ya kita terima ilmu itu. Atau kita yang datang ke rumah beliau, jika beliau mengizinkan kita datang ke rumahnya untuk menimba ilmu. Yang kita cari ilmunya, bukan kondisi orangnya. Yang akan kita timba dari dia adalah ilmunya. Karena agama ini agama yang mengedepankan ilmu, yang tegak dengan ilmu. Dan puncak dari ilmu itu adalah mengenal Allah. Bagaimana kalau kita salah mengenal Allah? Nah, lihat, kalau hanya melihat kezuhudan seseorang, jadi orang alim itu adalah orang yang jauh dari dunia, maka otomatis setelah itu perkataan orang itu akan diikuti. Sebagaimana yang juga saya baca dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Ihsan Ilahi Zahir itu, bahwa ada guru sufi berkata kepada yang lainnya, aku melihat kawanku masuk neraka. Maka aku bilang pada neraka, keluarkan kawanku, kalau tidak aku ludahi kamu. Sekali aku meludah, mati kamu. Astagfirullah. Itu ada dalam buku itu. Maka terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Darah Hitam Tasawuf judulnya. Karena orang awam sudah terlanjur percaya, oh hebat guru kita ya. Sekali meludahi neraka, padam neraka. La ilaha illallah.
masih bangga jadi orang awam sehingga tidak lagi bisa memfungsikan akal sehat. Bahkan ada yang mengatakan nyawa gurunya sudah dicabut oleh malaikat, dikejar sampai ke langit, direbut nyawa itu, dikembalikan lagi ke dalam badannya. Itulah kisah mati suri guru kita. Astagfirullahaladzim. Direbutnya dari malaikat maut nyawa seseorang yang sudah dicabut, padahal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang, tidak terlambat satu detik, tidak pula dimajukan satu detik. Maka syaitan meneruskan gangguannya. Dia memperdaya orang awam. Setelah mengutamakan orang-orang zuhud, maka syaitan memperdaya mereka. Orang awam diperdaya oleh syaitan. Mereka mencaci maki ulama. Tidakkah kita jumpai hari ini orang awam, bahkan mungkin orang itu baca Quran saja belum pandai, tapi dia dengan ringan lidahnya, dengan lantang lisannya mencaci ulama. Satu contoh, saya pernah baca di media sosial, apa kata mereka mengomentari Syekh bin Baz. Lihatlah, pakai si pula tu. Lihatlah si bin Baz yang matanya buta sekaligus hatinya buta. Astagfirullah. Ini pasti orang yang telah diperdaya oleh iblis bicara seperti ini. Saya menyaksikan sendiri dalam kemah di Mina. Seperti apa Syekh bin Baz menyampaikan kajian. Ketika ditanya, beliau menjawab dengan sangat luas. Seakan-akan dalam kepalanya itu ada kitab. Jadi kata muridnya, kan ada murid yang membacakan kitab, karena memang beliau tidak bisa baca sendiri. Maka dibacakanlah kepada beliau kitab. Seperti menuangkan air dari teko ke dalam gelas. Masuk semuanya. Masuk. Sementara orang yang diperdaya oleh iblis, dengan lisannya sangat mudah dia mencaci maki ulama. Nah, begitulah kalau orang awam. Dia tidak bisa membedakan mana yang patut dihormati, mana yang patut dimuliakan, dengan mana yang patut dihinakan. Ulama pun dia caci. Kan sudah kita beberkan, sudah kita uraikan. Yang dikatakan ulama itu adalah seseorang yang mengenal Allah dan syariatnya. Itu yang dikatakan ulama. Mengenal Allah dengan benar dan mengenal syariat Allah dengan benar. Itu yang ulama. Dalam pembahasan ini, beliau sang pengarang kitab masih menyindir atau masih mengatakan, begitulah orang-orang dari golongan batiniyah sangat mudah dipelesetkan oleh iblis. Karena apa? Karena mereka digiring oleh iblis mengamalkan sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat. Nah, kita di sini belum membahas ya bagaimana kaum batiniah itu. Intinya iblis memperdaya mereka bahwa memahami ayat itu dengan dua cara, atau ayat itu dan hadis itu terbagi dua, zahir dan batin. Zahirnya seperti itu tapi batinnya tidak seperti itu. Jadi antara zahir dengan batin bertolak belakang. Maka amalan mereka bertolak belakang. Kalau zahirnya aqimis sholat, dirikan sholat, seperti apa sholatnya dijelaskan dalam hadis, maka kata mereka, itu zahirnya begitu, yang batinnya enggak begitu, yang betul yang batinnya, yakni sholat kapanpun boleh, dalam keadaan kapanpun pun boleh, dalam keadaan bicara pun, nih aku sedang sholat nih.
Orang awam akan diperdaya oleh iblis untuk bebas melakukan kedurhakaan. Tidakkah hari ini orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melakukan maksiat, ketika kita nasihati, apa jawabannya? Kalau dalam bahasa Betawinya, senang-senang gue. Dosa-dosa gue. Dosa gue yang tanggung, bukan lu yang tanggung. Begitulah nasib orang awam. Digiring oleh syaitan untuk bebas melakukan maksiat, melakukan dosa. Sehingga mereka bahkan durhakanya enggak tanggung-tanggung. Durhakanya pada Allah, durhakanya pada orang tua, durhakanya kepada Nabi. Semuanya dipermainkan. Pernah kita ketemu dengan orang, kita tahu bahwa apa yang dia lakukan benar-benar menyimpang. Kita sudah sampaikan dalil, ayat, sudah sampaikan hadis, sudah sampaikan penjelasan para ulama, ujung-ujungnya apa katanya? Biarin. Kalau memang salah, kan saya yang nanggung, bukan Anda. Itu urusan saya dengan Allah. Dosa-dosa saya, kenapa Anda yang ribut? Padahal dalam Islam, kita berjihad. Dan jihad yang paling mendasar itu adalah belajar ilmu syar'i. Mengamalkannya. Kemudian mendakwahkannya. Jadi bukan sekedar mempelajari. Tapi kelanjutannya mengamalkan. Kelanjutannya mendakwahkannya. Memang kita harus sampaikan pada orang. Kita enggak boleh diam. Tapi kata dia, enggak usahlah ajak-ajak gue. Enggak usahlah tegur-tegur gue. Gue tahu kok mana yang baik, mana yang buruk. Gue udah pandai membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Iyalah, dia pandai membedakan baik dan buruk. Karena ukuran baik dan buruk, menurut dia sendiri. Karena iblis telah menggiringnya berfatwa untuk diri sendiri. Begitulah kondisi orang awam. Sangat mudah diperdaya oleh iblis. Maka kaum batiniyah itu diperdaya oleh iblis untuk melakukan berbagai macam kedurhakaan. Bahkan kata mereka, semua perempuan itu halal buat kita. Mau anak sendiri, mau mahram, mau adik, mau keponakan, halal katanya. Tapi anehnya mengaku sebagai muslim. Nah, itu dia. Anehnya mengaku sebagai muslim. Dan di antaranya begini, orang awam itu diberi kebebasan, digiring kepada kebebasan melakukan kedurhakaan, nanti dibisikkan pula sama iblis itu. Tenang aja, kan Tuhanmu itu maha pemurah, maha pengampun. Lakukan dosa, setelah itu istighfar. Hah? Dia lupa bagaimana kalau saat bermaksiat itu ajalnya datang. Yang itu enggak diingatin sama setan. Sama iblis enggak diingatin. Jangan kamu bermaksiat. Karena ajal itu datang, enggak bisa ditunda, enggak bisa dimajukan. Bagaimana kalau kamu sedang maksiat, ajal datang? Yang itu enggak dibilang sama setan. Yang dia bilang, bebaslah kamu melakukan maksiat. Kan Tuhanmu pemurah dan maha pengampun. Kelihatannya manis rayuannya ya. Buatlah maksiat sesukamu. Kemudian tinggal minta ampun pada Tuhanmu. Padahal belum tentu orang yang tenggelam dalam maksiat itu ada kesempatan untuk mengucapkan astagfirullah. Karena setelah itu langsung lidahnya kaku. Sebagai proses menuju kematian. Gak mampu lagi, bahkan hatinya sudah mati. Nah, yang itu gak diingatkan oleh iblis. Hati-hati kita, jangan bangga jadi orang awam. Bahkan dia menganggap, lihat
karena memang sudah awam, tidak mau belajar karena memandang ilmu itu tidak penting. Yang penting itu adalah penampakan-penampakan yang harus ditiru dari orang yang dianggap soleh. Sehingga mereka berbicara tentang rahmat Allah pun sudah melewati kelembutan perasaan. Ya, jadi apa kata mereka? Katanya Allah itu ada rasa kasih sayang, tapi kok masih memasukkan hambanya ke dalam neraka? Coba, bagaimana orang awam tidak terpengaruh dengan ungkapan seperti ini? Katanya Allah itu ada rahmatnya, tapi masih memasukkan hambanya ke neraka. Ah, ketemu lagi, saya ingat, jadi ingat. Dalam kitab itu, dalam kitab yang tadi kita bicarakan, ya, yang ditulis oleh Dr. Ihsan Ilahi Zahir, ya Allah, ada orang berkata, masukkanlah aku ke dalam neraka dengan rahmatmu. Masuk neraka dengan rahmat. Mana ada masuk neraka dengan rahmat? Masuk surga dengan rahmat Allah. Seseorang kata Rasul tidak masuk surga karena amalnya. Illa ayataghammadani Allah birahmatin. Kecuali Allah meliputiku dengan rahmatnya baru masuk surga, kata Nabi. Jadi seorang hamba masuk surga karena diliputi oleh rahmat. Mereka balik masuk neraka kalau itu dirahmati Allah, ya udah enggak apa-apa katanya. Masih bangga jadi orang awam sehingga pembicaraan perkataannya sudah melenceng ke sana kemari. Kemudian begini, kalau seseorang itu awam tidak berilmu, akan dipengaruhi oleh iblis begini. Lihat itu orang alim, tapi dia masih melakukan kesalahan. Apalagi kamu, maka enggak apa-apa kalau kamu melakukannya, orang alim saja salah. Padahal orang alim, kalau dia masih melakukan kesalahan, kan lebih berat hukuman untuk dia. Dia sudah tahu masih dia langgar. Tapi iblis mempermainkan, orang alim aja melakukan tuh. Lihat, atau dalam bahasa kita sekarang, ah banyak orang kok yang begitu melakukannya, masa kita aja enggak. Padahal baik dia orang alim, baik dia tidak alim, kalau dosa ya dosa. Bahkan orang yang tahu tetap melakukan kesalahan dan dosa, maka akibat yang akan dia terima jauh lebih berat. Ini bukan masalah hari ini ya, tapi mungkin mencuat hari ini. Heboh. Ya. Saya tahunya dari media, heboh. Masalah keturunan. Ternyata 900 tahun yang lalu Imam Ibnul Jauzi sudah membahas ini. Belum heboh masalah di negeri ini, 900 tahun yang lalu Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi sudah membahas talbis iblis terhadap orang awam berkaitan dengan masalah keturunan. Masalah keturunan. Ada yang mengatakan, aku keturunan Abu Bakar. Yang lain mengatakan, aku keturunan Ali. Aku adalah keturunan Hasan dan Husain. Aku adalah keturunan ulama ini dan itu. Maka siapa yang mencintai seseorang, maka hendaklah mencintai keturunannya. Nah, ini talbisnya. Bila mencintai seseorang, maka hendaklah mencintai
keturunannya. Sampai di sini masih bisa kita terima. Tapi kalau keturunannya itu enggak sholat, kepada saya diberitahukan oleh teman kuliah saya, teman sekampus. Di kampung saya ada seseorang yang diyakini keturunan Nabi. Kemudian ada anaknya preman, enggak sholat. Tapi setiap dia lewat ke depan warung, dikasih rokok berselop-selop sama apa yang punya warung. Cucu keturunan Nabi lewat. Astagfirullah. Nah, begitu iblis mempermainkan, berbangga-bangga dengan keturunan, dibangga-banggakan keturunan, walaupun dia durhaka pada Allah. Anak keturunan Nabi lewat, cucu keturunan Nabi lewat, kasih beras sekarung. Tahu enggak apa maksudnya tuh? Ngalap berkah. Kalau ngasih sedekah rokok, sekian slof untuk cucu keturunan Nabi, ah nanti dagangan kita laris, ah begitu lebih kurang. Cara menghormati. Jadi kalau menghormati, mencintai Nabi, maka cintai keturunannya. Tidak ada pengaruhnya kalau yang mengaku-ngaku keturunan Nabi kemudian tidak sholat, kemudian berbuat maksiat, ya tetap kita tidak contoh, tidak kita ikuti mereka. Jika ada di antara mereka yang soleh, yang taat, yang mengikuti sunnah Nabi, ya kita cintai sebagai saudara sesama Muslim. Apalagi sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling bahaya, merasa pula memiliki syafaat. Karena merasa keturunan Nabi, dipahamkan pula kepada masyarakat, ini keturunan Nabi ini, beliau pun bisa memberi syafaat nanti di akhirat. Sehingga kalau ketemu, cium tangan, tundukkan badan, bahkan sudah meninggal pun, untuk mengunjungi, berziarah ke kuburnya, merangkak. La ilaha illallah. Begitulah nasib orang awam ya. Tidak mau mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Ya, tidak ada dalam sunnah Nabi tata cara ziarah kubur merangkak. Ya tetap jalan kaki. Cuma enggak boleh melangkahi kuburan, enggak boleh duduk di atasnya, tidak boleh menginjak. Tidak boleh pakai sepatu sendal, buka sepatu dan sendal. Tidak ada dalam tuntunan itu merangkak. Kalau sudah merangkak, kemana perginya coba? Ke pengagungan, pengkultusan. Nah, ini diyakini keturunan Nabi ini. Nah, ini kuburannya. Maka untuk berziarah ke sana, sebagai adab, maka merangkak. Ini bukan tuduhan, ini bukan apa-apa. Ada banyak videonya. Entah siapa pula yang memposting. Mungkin mereka sendiri yang posting untuk mengajak orang lain. Nah, kalau berkunjung ke kuburan ini, maka adabnya adalah dengan cara merangkak. Saya pernah melihat video, dan ini sepertinya bukan acting, tapi memang video kenyataan yang divideokan oleh orang lain. Di balik pagar ada kuburan Husain. Kuburan Husain itu dibatasi dengan pagar tinggi. Tapi di luar pagar ada sebuah pohon. Maka karena enggak bisa ketemu dengan kuburan Husain yang di dalam, cukuplah pohon itu dipeluk-peluk dan dicium-cium. La ilaha illallah. Kemana akal sehat kita? Nah, begitulah orang awam diperdaya oleh iblis. Dan orang awam juga diperdaya oleh iblis dalam ibadah. Sehingga mereka mengutamakan ibadah-ibadah nafilah dibanding ibadah wajib. Contohnya, kakinya sampai bengkak sholat malam, tapi sholat subuh gemetaran. Sholat subuh pucat, lemas. Dan dia memaksakan diri untuk sholat malam dengan sholat yang sangat panjang. Besoknya sholat zuhur, letih luar biasa. Dan juga kita menemukan ada orang membuat sendiri tata cara ibadah. Umpamanya zikir sekian ribu kali.
dengan manfaat dan keutamaan tertentu. Bahkan ditalbis oleh iblis orang awam ini, akhirnya dia lebih mengutamakan sholat di rumah dibanding sholat di masjid. Ya, dibujuk dulu, sholat tahajudlah dengan panjang dan lama, esok pagi enggak mampu untuk jalan ke masjid untuk sholat subuh, apalagi esok siang karena kurang tidur, pasti siangnya pusing dan lemah. Kemudian talbis mereka mendatangi majelis-majelis zikir. Sekali lagi, kita tidak membahas yang hari ini, tapi Imam Ibnul Jauzi sudah membahasnya 900 tahun yang lalu. Ternyata orang awam itu ditalbis oleh iblis, lihatlah di mana ada majelis-majelis zikir, itu sudah cukup. Maka kita lihatlah, lihat orang pada majelis zikir, dalam majelis zikir memang mereka berzikir, tapi berzikirnya pun sudah dipleset-plesetkan. La ilaha illallah. Kadang-kadang terbalik intonasinya, illallah la ilah, illallah la ilah. Pernah dengar? Bahkan berpakaian dengan rapi, mungkin putih-putih, tapi kok ada zikirnya? Lari ke sana, lari ke sini, ayun ke sana, ayun ke sini. Kemudian dianggap bahwa apa yang mereka lakukan itu luar biasa, derajatnya cukup tinggi. Padahal mereka tidak sadar kalau apa yang mereka lakukan tidak pernah disyariatkan. Jadi cukup mendatangi majelis-majelis zikir seperti itu. Bahkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian tingkatkan Allahu, kemudian paling tinggi, hu 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 hu, sampai kejang-kejang. Ah, itu sudah puncak zikir katanya. Bapak saya bercerita kepada saya bahwa di kampung kita dahulu ada beberapa tempat yang melakukan zikir seperti itu, dan mereka tidak sadar sudah loncat aja keluar rumah. Jadi rumahnya rumah panggung, saking asiknya berzikir, sambil goyang-goyang badan, taunya udah jatuh aja keluar gitu, keluar rumah, udah jatuh ke bawah. Ada yang kejang, ambil air seember dulu disiram baru sadar. Nah, kata mereka nggak perlu belajar ilmu, cukup begitu, itu sudah agama sudah. Nah, seperti itu. Iblis mempermainkan orang awam, cukup datang ke majelis-majelis zikir. Padahal majelis zikir, ini majelis zikir ini. Dalam hal ini, kita hadir di sini mengingat Allah, mempelajari ajaran Allah, membahas sunnah-sunnah Rasulullah, membahas tauhid, membahas sifat-sifat ketuhanan, supaya kita benar memahami sesuai dengan keinginan Allah. Ini termasuk majelis zikir. Tapi mereka membatasi majelis zikir itu hanya dengan zikir sebutan-sebutan yang berupa ibadah dalam bentuk zikir, seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Betul itu zikir, tapi mereka terpleset dalam tata cara mengucapkan atau bahkan mengamalkannya. Saya contohkan lagi ya. Mereka berpakaian putih-putih atau berpakaian hijau-hijau, biru-biru, kemudian mereka berzikir dalam masjid. Allah 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 Allah, ujungnya kan ada yang begitu. Kemudian kata mereka, mereka sudah soleh. La ilaha illallah. Begitukah agama? Tentu tidak. Tapi begitulah iblis memperdaya orang awam. Terakhir, terakhir yang bisa kita bahas malam ini, iblis memperdaya orang awam yang memiliki harta. Satu, pelit, tidak mau berinfak. Yang kedua, kalaupun mau berinfak, tapi dihinggapi oleh riya. Si Anu bangun masjid sendiri dengan dana pribadinya 100 miliar. Maka pada masjid itu dikasih nama dia. Enggak apa-apa insya Allah. Tidak apa-apa dikasih nama. Tapi berat untuk ikhlas memang. Ah, nanti dibisikkan lagi oleh syaitan, karena begitu besar jasanya mendirikan masjid, kalau dia mati, kuburkan dalam masjidnya. Masjid dia bangun besar-besar dengan harta, dengan hartanya miliaran-miliaran. Tapi di sekeliling masjid banyak orang enggak makan. Zakat dia enggak mau keluarkan.
Ya, banyak tuh kalau punya duit 10 miliar, 2,5% berapa miliar? 10 miliar, 2,5%-nya berapa? 250 juta. Dapat mobil baru satu, masa keluarkan zakat begitu? Nah, tapi dia, kalau bukan pelit, dia boros menampakkan amal, tetapi melupakan yang lain. Kalau dalam kitab ini dijelaskan, ada orang yang sengaja pergi haji dan membawa harta yang banyak untuk disedekahkan di tanah suci. Padahal tetangganya banyak kelaparan. Tetangganya kelaparan. Orang punya harta tapi awam, maka dipermainkan juga oleh iblis. Maka hendaklah orang yang punya harta, ia mengeluarkan hartanya, menyalurkan hartanya, membelanjakan hartanya sesuai yang disyariatkan dan memang tidak terlarang. Bahkan sebaik-baik harta, harta yang ada di tangan orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, kalau ini kan lain. Orang awam dipermainkan melalui harta. Diperdaya melalui harta. Bahkan harta itu digunakan untuk maksiat. Bahkan sebaliknya, orang punya harta dipermainkan untuk pelit terhadap diri sendiri. Dia mampu, tapi celananya sobek-sobek, tambal-tambal gitu. Dia mampu untuk beli kendaraan, tapi kemana-mana dia jalan kaki, bahkan sudah tebal tumitnya, sudah retak-retak, pecah-pecah tumitnya. Dipermainkan. Jadi seakan-akan harta ini adalah semua urusan dunia. Ya, harta banyak ini dunia nih. Iya, dunia. Infakkanlah di jalan Allah, infakkan untuk diri sendiri, karena butuh diri ini, butuh gizi untuk kuat beribadah. Maka semua potensi bisa dipermainkan oleh iblis, disebabkan orang yang menjadi target itu adalah orang yang awam. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita tutup dengan hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i berkaitan dengan orang awam dipermainkan oleh iblis dalam sisi harta. Dia demi popularitas, bahkan mungkin membawa kameramen, kemudian dipublikasikan, dia telah memberikan sedekah dan donasi yang cukup banyak. Tapi dia pelit kepada keluarganya sendiri. Ada hadis berbunyi, as-sadaqatu 'alal miskin shadaqah was-sadaqatu 'ala dzawir rahim itsnatani shadaqatun wasilah. Sedekah yang diberikan kepada orang miskin itu pahalanya adalah pahala sedekah. Sedangkan sedekah yang diberikan kepada kerabat ada dua pahala. Satu, pahala sedekah itu sendiri. Kedua, pahala menjaga kekerabatan. Jadi kalau mau bersedekah, utamakan kepada keluarga terdekat yang membutuhkan. Kalau perlu sembunyi. Bagaimana orang terdahulu bersembunyi dalam melakukan sedekah? Dia ambil bejana kecil-kecil. Mungkin piring, ibarat piring paling kecil apa? Alas gelas ya. Piring tadah gelas. Tapi diisi emas 200 gram. Ya, diisi emas 200 gram. Ketika dikasih ke orang miskin, ukurannya kecil tapi tersembunyi, tapi setelah dilihat, wah, Masya Allah, berguling-guling dia atau bersujud dia, bersimpuh sujud, bersyukur pada Allah, setelah itu berterima kasih kepada yang memberi. Ini dikasih kue yang pakai pengembang. Hah? Kayak apa kue pakai pengembang? Wajannya gede. Kalau kita remes, jadi sebesar telur itik ini. Atau sebesar telur ayam kampung. Tapi bangganya luar biasa gitu. Maka dikisahkan dalam kitab ini, orang-orang terdahulu ketika mereka berinfak, termasuk kepada infak yang utama itu kepada keluarga terdekat,
Ya, bahkan mungkin mengeluarkan zakat mal, terkadang orang kalau dikasih ini zakat malku tolong diterima, mungkin dia merasa rendah. Tapi niatkan ini zakat malku, dalam hati ini dari aku untuk kamu. Ini apa nih, udah terima aja gitu. Kemasannya kecil, isinya berat gitu. Begitu orang-orang terdahulu dalam berinfak, terutama kepada karib kerabatnya. Jadi utamakan karib kerabat kita. Ia juga berpahala bersedekah tempat orang lain, tapi bersedekah kepada karib kerabat pahalanya dua. Dari mana kita tahu? Ketika kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keluarkanlah diri kita dari predikat orang awam, minimal kepada orang yang belajar, kepada talabul ilmi. Jangan bangga, aku memang enggak apa-apa lah, aku jadi orang awam aja. Jangan, Anda akan diperdaya oleh iblis. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.